tiga operasi. Tapi kalau memang itu parah banget, ngerasa ngilu banget, tapi kalau memang nggak mau, ya udah terapi dulu. Tapi kalau ngerasa udah sakit banget dan ngilu banget, aku tidak operasi gitu. Ada sedikit masalah aja lah di lutut, karena memang ya hobinya, resikonya kaki pasti kenanya cedera kaki sih gitu. Kalau diagnosa dokter sendiri apa sih Bang Wil sebenarnya? Kalau diagnosa dokter sendiri, versi dokter sendiri bilang katanya ACL, ada kerobekan di otot. Nah disuruh, tapi tergantung pilih mau dioperasi atau enggak. Kalau memang mau dioperasi, tinggal dioperasi. Tapi kalau memang itu parah banget, ngerasa ngilu banget, tapi kalau memang enggak mau, ya udah terapi dulu. Tapi kalau ngerasa udah sakit banget dan ngilu banget, aku tidak operasi gitu. Udah berapa terapi apa bos itu? Fisioterapi ini harus fisioterapi. Jadi enggak tahu lah dikasih sentuhan-sentuhan dari mesin apa gitu supaya rasa linunya hilang atau bengkak itu bisa kempes gitu-gitu aja sih. Kakak dokter sendiri sejauh ini berapa lama mungkin penyembuhannya kira-kira? Kalau kena dengkul itu kemungkinan nggak boleh main dulu setengah tahun sampai satu tahun. Aduh. Ya itu yang membuat terus di kadang ya apa namanya nggak bisa main lagi, bukan nggak bisa main lagi sih, tapi mungkin nggak main lagi ya hampir satu tahun kan itu jangka waktu sangat lama. Biasa kan gue seminggu sekali, kadang gue kalau off palingnya dua minggu nggak main gitu. Tapi ini mungkin pasti lama banget. Kemarin bed rest sendiri seperti apa sih Bang Billy, ini kembali lagi syuting nih mau tidak mau? Ya mau nggak mau gitu loh, mau nggak mau kita harus kerja lagi karena besok juga harus kerja lagi di acara gue sendiri gitu. Mau nggak mau harus dibiasain, jangan terbareban mulu, harus dijalani juga gitu. Tapi ini nggak pakai perban atau apa sih Bang Bil, kok nggak ada pengamannya gitu Bang Bil? Aman ada di rumah, jadi kalau tidur tuh gue copot. Nah karena buru-buru syuting, lu tahu sendiri gue tuh tukang telat ya kan, jadi buru-buru gue nggak sempet pakai, ya udah jalan aja gitu. Sejauh ini kata dokter akan dioperasi atau seperti apa Bang Bil? Itu tergantung gue bro. Kalau memang gue pengen operasi dan gue ngerasa udah gak nyaman dan ngerasa linu atau sakit, gue mau operasi, gue operasi. Sejauh ini Bang Billy rasakan linunya seperti apa? Linu dalam, bukan sakit sih, linu. Linu gimana ya bahasa? Gak bisa gue jelasin ya, linu tuh gimana ya? Linu, kayak, tau kayak kan? Semutan gitu. Iya semutan, kayak kebas dalam, terus kayak linu gitu. Untuk perawatannya sendiri selain mungkin didukung sama obat, apa sih Bang Billy mungkin? Obat, paling obat terus salep-salep diolesi, obat dalam, terus terapi itu aja sih. Gue sebenarnya ada tongkat di rumah, nah, tapi ya, gue malu. Iya, kenapa malu gue? Gue buat di rumah aja tongkat. Gue udah kayak kongkong ya. Terima kasih. Iya iya. Terima kasih brother. Berarti nunggu kesiapan Bang Billy aja nih ya Bang ya untuk selanjutnya perawatannya. Kalau operasi sendiri emang mental belum siap atau seperti apa sih Bang Bil sebenarnya? Belum lah. Makasih ya. Iya, makasih Bang Bil. Terima kasih.